Survei Indikator Politik Indonesia menempatkan elektabilitas Prabowo. Moderator cantik Kompas TV, Cindy Sistiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas Petang. Sosial, ya, dan posisi Ganjar Pranowo seolah-olah terjadi ini sebagai gubernur tapi tidak diundang dalam acara partai. Justru dan menguntungkan dari sisi elektabilitas berarti ya Mas Burhan ketika ada drama politik iya, itu. Justru malah menjadi berkah buat Ganjar dan menjadi bumerang buat Mas Bambang Pacul yang kita tahu adalah kanan-kanan dari Mbak Puan. Jadi Mbak Puan sendiri trennya cenderung turun bahkan belum beliau pasang baliho. Gitu ya. Mbak Puan kan elektabilitasnya sekitar 1,1% di bulan April. Tetapi terakhir tinggal 0,4%. Kita bisa katakan pada dasarnya dua kenaikan Pak Prabowo atau Mas Ganjar gitu ya, itu naik ya, elektabilitasnya bukan melalui satu skenario atau strategi elektoral yang didesain dari awal, tetapi lebih karena ada faktor luar yang membuat keduanya bisa naik. Kalau nama Anies Baswedan, Mas Burhan? Ya, kalau saya melihat begini, memang sebenarnya penurunannya tidak jauh ya kalau Mas Anies Baswedan ya. Itu kisaran dalam margin of error antara bulan April dengan bulan Juli. Tetapi ketika terjadi penurunan trust terhadap pemerintah, maka publik ya, atau pemilih itu mencari tokoh yang dianggap paling kontras asosiasinya, citranya dibanding Presiden Jokowi. Dan tidak ada tokoh dalam sejarah, terutama sejak 2014, yang menampilkan diri secara kontras gitu ya, dengan Presiden Jokowi, kecuali Pak Prabowo. Jadi ketika penurunan kekecewaan terhadap pemerintah itu terjadi, terutama pasca penerapan PPKM darurat, maka yang dicari adalah tokoh yang betul-betul berbeda dengan Pak Jokowi, dan tokoh itu adalah Pak Prabowo, di mana masyarakat banyak yang belum aware juga bahwa Pak Prabowo sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintah juga. Jadi itu yang membuat suara atau pendukung sebagian ini tersedot kembali ke Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi menurut saya terlalu dini kita mendiskusikan tiga nama ini. Pertama, karena di papan tengah juga masih bergejolak elektabilitas di papan tengah. Yang kedua, tidak ada calon yang sebenarnya betul-betul dominan. Jadi yang kalau kita lihat statistik pun range. Jadi range-nya apalagi dengan margin of error 2,9% dalam setiap membaca, itu nggak bisa bacaan kita terhadap temuan itu secara terakhir ini dalam satu pekan terakhir geliat-geliat politik ini sudah dilakukan. Kemarin misalnya Pak Jokowi mengajak Menhan Prabowo kunjungan kerja bersama. Hari ini kemudian ada pertemuan Sekjen PDI Perjuangan dan Gerindra. Hari ini Presiden mengumpulkan perwakilan partai koalisi di Istana. Apa makna dari geliat-geliat politik ini bagi Mas Burhan? Pertama, bagaimanapun Presiden harus bersyukur di tengah pandemi yang luar biasa menghabiskan energi, stamina, dan budget negara. Presiden memulai pemerintahan jilid kedua dengan dukungan super mayoritas, termasuk dukungan dari Partai Gerindra. Jadi saya tidak terbayang jika kondisi seperti sekarang Gerindra berada di luar itu. Itu betul-betul merepotkan. Kalau misalnya Gerindra secara politik itu berada di luar pemerintahan. Nah, beruntung sekali sekarang ada lebih dari 80% ya kurang lebih ya kekuatan Presiden Jokowi di tengah pandemi. Jadi dengan kekuatan politik sebesar itu, agenda pemulihan pandemi itu seharusnya bisa dengan mulus mendapatkan persetujuan oleh parlemen. Ada konsolidasi apa sebenarnya, Mas Burhan, kalau Anda melihat? Kalau menurut saya sih lebih faktor konsolidasi terkait dengan bagaimana Presiden melakukan proses pemulihan ekonomi yang tentu diharapkan dapat dukungan all out dari seluruh partai koalisinya. Karena tidak seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu kan populer. Misalnya PPKM kalau dari data survei yang saya sampaikan kan 65%
kurang setuju. Nah, ini kalau misalnya agenda politik populer yang dikedepankan, itu partai-partai bisa ikut rombongan mereka yang tidak di PPKM, karena toh dukungan sikap belum untuk konsolidasi itu datang dari masyarakat. Oke, belum untuk konsolidasi agenda-agenda politik ke depan ya, menurut Mas Burhan. Menurut saya terlalu jauh ya. Ini masih ada 3 tahun gitu ya. Jadi menurut saya terlalu jauh kalau kita berspekulasi pertemuan yang ini dalam rangka persiapan 2024. Agenda terpendek dan terurgen sekarang adalah bagaimana pemerintah dengan dukungan partai koalisinya bisa menyelesaikan menangani pandemi segera. Baik, terima kasih Kutip Indikator Politik Indonesia sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang hari ini. Selamat sore.